Halo guys, kembali lagi di channel Bad Plus. So, hari ini kita akan lanjutkan lagi ya Tenchu 2 setelah kemarin kita apa namanya main Genshin. Sekarang kita selingi Tenchu dulu sembari kita nyelesain Tenchu, sembari juga kita menunggu cerita di Genshin ya, karena kan emang kita ketemu lagi di Genshin 2 hari lagi kan, di storynya juga bilang ketemu 2 hari lagi. Jadi emang hari ini apa namanya Genshin-nya lagi libur, belum muncul, karena kan seperti biasanya kalau event kayak gitu kita selesaiin story quest-nya dulu, setelah story quest-nya kelar baru kita cobain mini games-nya. Oke. Okay? Jadi sembari menunggu, jadi mending gua main Tenchu lagi dulu aja ya, karena tinggal dikit lagi guys, tinggal 3 episode ya untuk menyelesaikan Tenchu. Oke, okay? So langsung aja kita lanjut In Pursuit of Tatsumaru. Setelah kemarin kita apa namanya melihat guru kita mati, sekarang waktunya untuk mengejar Tatsumaru. With the help of the ninja dwarf Senimaru, Rikimaru and Ayame track Tatsumaru into a bamboo forest. Let's go. Berarti ini nanti kemungkinan bos lagi, guys. Karena kan kita udah ngejar Tatsumaru kan. Terus di sini si Ayame ngelawan macan ya, yang gua berulang-ulang kali mengulang, sedangkan kita akan lawan yang punya macan. Itu lebih gampang, guys, harusnya. Soalnya orangnya kecil kan kalau nggak salah. Yang bawa macan anjrit. Rikimaru, you must recover the sword, Izayoi. The fate of the Azuma clan is now in your hands. Oh ya, kita juga dapat bekas luka ya. Yes, master. Dari Tatsumaru. When you face Tatsumaru, you must not be ruled by vengeance or anger. Okay. You must be in a state of selflessness, or you will fail again. Oke, okay, kita disuruh ngerebut kembali pedangnya yang dikasih ke Tatsumaru. Memang anjrit ya, namanya orang lupa ingatan, cuk, gimana lagi. Physical combat. You have not yet mastered warfare of the spirit. Forgive me. Mati, cuk. Sedih anjir. Oke. Okay. I must return to the castle. The burning dawn will attack again, but they won't catch me unprepared this time. Oke, okay, Tuan Koda juga balik ke kastilnya. Karena udah mau persiapan perang ya, karena Burning Dawn udah mulai nyerang ke desa anjir. Jadi tujuan selanjutnya pasti ke kastil itu loh. Temu Senimaru. Senimaru, I'm so glad you're okay. Good dog. Okay, boy. Find Tatsumaru. Find Tatsumaru. Okay. Dibantu dengan anjing ninja ya. Nah, ini ya, ini Ayame yang ketemu sama Tatsumaru ya. Ayame? Tatsumaru killed Master Shiunsai. I must avenge his death. I won't let you kill Tatsumaru. Ayame, I must. He killed the master. No, I will kill Tatsumaru myself. What? But... Oh, I see. You're not seeking vengeance. You act from a state of pure selflessness. Come on, Senimaru. Take us to Tatsumaru. Kita belum siap, cok. Karena kita kalau ketemu Tatsumaru yang ada marah dan pengen balas dendam itu loh. Si Ayame mungkin sudah menguasai emosinya ya kan, kita tadi si guru kita minta maaf kalau kita cuma diajarin combat doang, nggak diajarin untuk apa namanya ngatur emosi lah ya gitu. Karena di sini juga Ayame yang pengen bunuh, so ya udah kita serahkan itu ke Ayame. Oke. Okay. So langsung aja persis sama kayak Ayame, tapi ya lucu ya, kita di sini bareng tapi jalannya sendiri-sendiri. Ntar ketemu bareng lagi, ntar si Ayame lawan macannya, kita lawan penunggangnya. Jadi tentu oke, okay, but it's fine. Langsung aja. Wah, gak cukup anjir.
berapa lagi ya? Banyak banget, guys. Kurang 5. Bawa shuriken aja lah, 5. Oke, bawa 2 kayaknya berani sih, guys. Let's go. Bismillah. So, langsung aja. Oke, let's go. Nice. Aduh, ketahuan anjir. Dari mana anjir? Kelamaan action, yuk. Atas harusnya. Hati-hati ada ranjau juga guys di sini. Oh, itu dia. Gak bisa naik. Oh, itu dia. Anjir, mbak-mbaknya. Gak kelihatan, cok. Ya. Emang susah sih guys kameranya. Oke, mbak-mbaknya di sana ya. Ya, ketahuan lagi. Wah, ini mah nilainya jelek, cuk. Uch. Telat cok. Shit. Dah hilang. Ah, jerit orang nggak keriset-riset cok. Wah, ini mah ke spot berapa kali kita. Coba balik lagi tuh. Ada orang di sini. Nice. Nice.
Okay. Tuh di sana ada lagi tuh. Itu ada lagi tuh. Who's there? Lanjut lo dilihat mayatnya ya. Oh gitu, kalau lihat mayat temennya kayak gitu ya. Jalan kemana? Matilah di tempat yang sama. Let's go. Oh, dari situ deh. Eh, mana sih? Mana sih? Tuh, mana guys? Hilang anjrit. Kanan berarti. Aduh. Kelihatan anjir. Terusnya sini sih. Oh itu dia. Kabur. Lihat posisinya sulit. Anjrit, langsung kita menghilang aja. Gak ketahuan anjrit. Nice. Yang lihat siapa? Oh, yang lihat. Oh, itu dia. Anjrot. Sensornya rusak anjir. Dulu tadi nggak kelihatan loh, jadi kelihatan. Oh.
Ini udah mati. Oke, kita udah balik ke tempat awal. So, apakah sini ada jalan? Harusnya ada sih, guys. Itu bom ranjau. Oh, jalurnya udah penuh sih. Oke. Langsung aja kita ke tempat tujuan. Oh, itu ada orang tuh. Oh, di situ. Nice. Itu tempatnya ya. Ntar kita kesini dulu, guys. Ya, itu tempatnya. Tapi juga nggak ada. Masih aja. Nice. Itu ada item itu nggak ada. Coba ke tempat tujuan nggak sih ini? Oke. Ini udah mati ya, udah semua berarti. Oke, harusnya udah bersih. Harusnya udah bersih ya. Oke, kita coba ke yang paling ujung sana. Kalau udah nggak ada jalan, langsung kita ke pos ya. Oke, udah nggak ada jalan, guys. Habis. Oke, langsung aja kita menghadapi si push ini ya. Let's go. Masih ada ternyata. Anjir, di jalannya masih ada toh. Anjir, anjir. Kirain udah habis tuh. Oke. Sudah beres. Let's go. Lo. Kok masih ada lagi? Anjrot, anjrot. Kabur. Masih ada dua lo. Which tidak kena. Anjir, kejar terus sampai sini, Jak. Bisa-bisanya ketahuan loh. Mas kayak gini ya ketahuan. Pas anu ketahuan, aneh banget dah. Which anak babi, anak babi. I know you're here. Nice. Oke, itu musuh terakhir ya. So, langsung aja kita ke lokasi bosnya. Kita langsung siap sedia gini aja, guys. Biar langsung lawan ya.
Anjir, depannya ada lagi toh. Udah harusnya dua doang sih. Oke. Okay. So, langsung aja. Sus bos. Tuh, kita lawan orang kecil yang ayamnya lawan macannya, anjrot anjrot. Lan si krucil ini. Susah banget, cok, lawan macannya, cok. What that? I agree. Rejoice, woman. He has taken a liking to me. You will have the honor of being eaten by Chiru the Magnificent. As for you, unsavory man, you will have to settle for being killed by me. Oke. So, ini juga arenanya kurang begitu enak ya, jadi kita coba dulu aja. Deng deng dong red. Si kucil. Tuh nyawanya cuma sedikit, cok. Gampang, cok. Lawannya ayame, macannya anjir. Mati ona. Si kerucil ini. Tuh kan gampang anjir. Ayame setelan macannya. Gua ngulang sampai 50-an kali anjrot anjrot. Make Chiru pick your bones clean. Mati kona. You weren't so ferocious after all. Harusnya at least dibantuin anjingnya ya pas ayamnya ya. Anjrit anjrit udah nyawa 200. Mana keras anjrit. Oke, sudah kelar dan jelek banget yang jelek kita. Kita ke spot 10 kali, cuk. Gak dapat poin dari itu. Oke, so bisa akan dilanjutkan lagi. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Sisa 2 misi untuk Rikimaru. Kita lihat aja. Besok itu harusnya ke kapal ya, atau ke ini dulu lah ya, gudangnya, pokoknya di cave itulah, di gua gitu. Oke, so sampai jumpa besok and have a good day. Bye bye.